ketemu lagi. Halo. Di channel kita The Kartinen. Ini saya lagi mau ke pantai Nalikari. Tuh lihat, hari ini kebetulan dingin sekali. Hey, Oli sana. Hai. Oli. Tuleh. Yuk. Tuh, kita bisa lihat sunset ini. Kita lagi di Pantai Nalikari. Kita ke tengah. Ya. Dah lah. Kita mau ke tengah laut ya, saya. Kita jalan ini restorannya. Kita ke tengah laut, lihat sudah cukup dingin. Ya, ini tempat ganti baju. Sudah cukup dingin. Jadi lautnya udah membeku jadi es. Orang udah bisa jalan. Ayo kita jalan ke tengah laut sekarang. Sambil lihat sunset. Ya. Oli ensin sayang. Parawas deh. Oke. Parawas deh sayang. Dari sini aja sayang, sini. Susah sana. Atau sini. Ini ada jalan. Lihat Oli. Oke. Odota. Yuk. Tuleh, Parawasti. Wah. Oli ensin. Dingin. Di laut soalnya dingin banget anginnya. Tuhan. Orang kampung ini kita. Dingin. Ayo kita ambil esnya. Bawa pulang kampung. Nah, mau. Nih, lihat laut ini udah jadi es. Udah bisa jalan kaki. Bisa naik sepeda. Aduh. Mami tahu. Jatuh. Lihat, saya udah. Tiba, inilah pemandangan. Keren ya. Tuh lihat bulannya udah keluar. Itu restorannya. Restoran Nalikari. Hai. Yang di sana itu hotelnya. Oke. Misa mene. Ole mita tuolla sen. Tuo. Varovasti. Hei, Oli sano hai. Halo semua, bilang. Apa kabar? Nama saya? Nama ayah. Oli. Oke. Ya, ini saya lagi nemenin Oli, terlihat lagi nemenin Oli. Dia mau jalan sampai ke tengah. Hari ini saya hanya mau mengasih teman-teman lihat kalau winter di sini. Kalau winter di sini tuh kalau udah cukup dingin.
Kalau udah dingin banget hari ini, minus 20. Tapi karena kita di pantai, ini ada angin kencang, jadinya terasa lebih dingin, dingin banget. Oke. Okay. Udah lihat ini, udah keras, udah jadi es. Aduh. Ini udah dilalui apa coba ini? Motor. Bukan ding. Aduh. Oh, tuh lihat. Jalan sana. Ini demi konten jalan sampai ke tengah laut. Teman-teman, ini saya mau memperlihatkan restoran yang di Pantai Nalikari. Restorannya buka sih, cuma karena dingin gak ada yang datang tuh. Ayo sayangnya. Aduh. Kesehatannya. Ayo. Bisa, itulah. Sama Mei. Ayo sini. Dingin. Tangannya udah membeku. Aduh. Nalikari. Oke, yuk. Udah membeku nih tangan. Yuk sayang, yuk. Oke. Okay. Lihat muka Oli udah merah banget. Tuh. Main. Ya ampun, udah merah ini. Ayo. Okay. Nih, kita jalan balik ke mobil. Ini biasanya di pantai, kalau lagi summer, musim panas banyak yang berenang di sini. Ini tempat ganti baju. Tempat ganti bajunya. Lihat, ada aja yang merasakan. Dingin-dingin begini. Agak kuat, Bu. Senyata. Iba. Oli udah kedinginan, minta cepat balik. Tangannya. Ayo. Tangan mama membeku. Wah, sumpah. Ini tangan udah membeku banget. Dingin, salah. Oke. Okay. Sampai di mobil. Yo. Kita sekarang mau jalan keluar dari Pantai Nalikari. Teman-teman, lihat pemandangannya ya. Yo, oke. Neat. Oke. Yes. All in on the lampu bahan. Wah, very nice sunset ya. Yeah. Yeah. I not even take picture though. Is that okay, right? I have lampu here. Okay. Ayo, nit yat ka? Nit yat ka? Very nice this. Bahan Aika, sayang. Bahan Aika. Yo, boy, tatakai. Oh, ini cottage ini. Apa kayak villa kecil gitu loh, cottage buat kalau banyak ini. Ini buat disewa ini, yang cottage kecil ini. Orang nginap di sini.
villa-villa kecil ini. Banyak, ada banyak di sini. Nah, ini hotel. Kalau di Finland, di kota Oulu, nah Pantai Nalikari ini terkenal. Teman-teman, kalau ada yang ke Oulu, boleh mampir ini ke sini. Kalau musim panas, nah di sekitar Pantai Nalikari ini ada yang jualan ice cream. Nanti pas musim panas saya record lagi, kasih teman-teman lihat ada banyak yang berenang. Apalagi pas summer party. Uy, rame. Thank you. Mika only lo, thank you. Oh, what was that? Oh, already very bad that rock. So kadang-kadang saya kalau ngomong itu suka campur-campur bahasa Finnish-nya dikit-dikit, bahasa Inggrisnya juga nggak bagus, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Minang. Oke, ini kita udah jalan keluar. Jadi kalau bahasanya nggak bagus, harap dimaklumi. Terus kualitas videonya, apabila saya mengambil video nggak bagus juga mohon dimaafkan, jangan dibully karena masih pemula, saya baru mau mencoba-coba menjadi YouTuber. Kapan-kapan saya bawa ke kotanya ya, ke kota Oulu-nya. Keskusta. Itu lain lagi tuh pemandangannya. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini.